what's up it's fans welcome back to timeout most of the times i ask myself as the guy above us what have to happen right now um, you know and it's it's, it's tough it's tough but, um you know try to look at this where so everything has Everything is with a purpose, so we'll see. Balik bareng Padilla, kita kembali lagi info basket harian untuk edisi 6 Oktober 2020. Langsung aja nih guys, kita akan melakukan game preview untuk NBA Finals game keempat yang akan bertanding besok jam 8 pagi. Seperti kita ketahui, kemarin ini Miami berhasil mengalahkan Los Angeles Lakers di game ketiga dengan skor 115-104. Dan ini sekarang membuat kedudukan Lakers hanya unggul 2-1 di best of 7 series ini. Oke, untuk game keempat, jelas semua orang penasaran dengan statusnya Bam Adebayo. Kalau gue lihat tadi di Twitter itu latest update-nya adalah Bam Adebayo statusnya sudah di-upgrade menjadi questionable dan ini biasanya kok questionable mungkin sekitar 60-70% akan bertanding ya tapi uh, Bam Adebayo sudah bilang bahwa keputusan terakhir ada di tangan medical staffnya Miami Heat jadi mungkin kita harus nunggu mungkin sekitar 5 jam, 4 jam sebelum pertandingan kita baru tahu mungkin statusnya uh, Bam Adebayo apakah dia bisa mendapat clearance untuk bermain atau tidak ini berbeda dengan Goran Dragic Goran Dragic kayaknya sempat curhat ya di Instagram dimana dia sedih banget gak bisa bermain bersama teman-teman di lapangan dan hanya bisa menonton NBA Finals aja. Dan juga dia menanyakan sama yang di atas kenapa harus cederanya sekarang. So I really feel for Goran drugs Kasian banget sih uh, karena ini kesempatan dia untuk bisa bermain di final tapi ternyata hanya 15 menit saja ya seingat gue dia bermain sebelum mengalami robek di telapak kakinya. Tapi memang Gordon juga main update satu seri mana uh, chance ataupun kesempatan dia bermain untuk di game keempat tuh sangat rendah sekali. Oke sebelum kita ngomongin kira-kira efek apa sih yang bisa dibawa sama ada Bayo, bila dia bisa bermain di game keempat kita akan ngomongin tentang Jimmy Butler terlebih dahulu. Kita tahu player of the game, MVP-nya kemarin untuk Miami Heat tampil luar biasa. Mungkin adalah one of the best performances in NBA Finals. Jimmy Butler mencetak triple double, 40 poin, 11 rebound, 13 assist, 2 blocks, 2 steals penampilannya all around man all around performance luar biasa sekali ini like one of the most apa ini adalah salah satu performance yang kita harus ingat sepanjang masa karena dia outscore lebron out rebound lebron dan juga out assist lebron ini pertama kali pertama kalinya terjadi di NBA finals dan ngomongin tentang Jimmy Butler dan lebron kita tahu kemarin ada exchange sedikit tentang they are in trouble tapi sekarang kira-kira siapa nih yang in trouble ya guys lebron dijaga sama Jimmy Butler kemarin sedikit kesulitan ada statistiknya uh, luar biasa effortnya Jimmy Butler dalam 45 menit ini dia menjaga Lebron 32 possession Dan 32 possession Jimmy Butler menjaga Lebron Lebron hanya bisa mencetak 9 poin dan melakukan 7 turnovers jadi gue penasaran dengan matchup ini wah ini kayak besok akan panas juga nih kalau Jimmy menjaga Lebron lagi Lebron pasti nafsu banget gue bilang pengen uh, attack Jimmy terus dengan setelah performancenya menurut gue sangat buruk sekali ya di game ketiga kemarin ini so ini akan exciting banget sih menurut gua antara Jimmy Butler maupun LeBron James besok di game keempat. Oke sekarang kita ngomongin Bam Adebayo, bagaimana efeknya Bam Adebayo bila dia bermain besok ini di game keempat. Banyak yang menanyakan gua, Bang kan udah menang Miami Heat nggak ada Bam Adebayo, ngapain Bam Adebayo main gitu kan? Gua jujur bisa aja setuju dengan statement tersebut. Nah, kenapa gua bisa setuju? Mungkin aja besok Bam ada bayu saat bermain tidak 100 Jadi menurut gua mungkin kontribusinya dia nggak bisa maksimal untuk Miami Heat. Oke, kalau ada Bam jelas membantu untuk rebound dan juga membantu untuk menjaga AD dan juga mungkin secara overall juga membantu defense-nya Miami Heat. Tapi kalau ada Bam, menurut gue ini akan mengganggu sedikit offense nya Miami Heat. Kenapa gue bilang begitu? Karena di game ketiga itu menurut gue kuncinya adalah floor spacing. Floor spacingnya Miami Heat bagus banget di mana ada shooter 4 yang bermain bersama Jimmy Butler dan di situ Jimmy Butler punya banyak option. Dia bisa ngedrive seperti yang kemarin kita tahu itu dia kalau gak salah mencetak 36 poin ya inside the pain, uh, sorry mungkin 34 poin inside the paint area kemarin ini ya untuk dia menuju 40 poin. Jadi karena ada 4 shooter itu jadi Jimmy Butler leluasa bisa ngedrive nggak ada rim protect di dalam, gak ada Dwight, nggak ada AD kesannya semuanya ketarik ke perimeter misalkan Kelly Olynyk atau Myers liner dua-duanya itu bisa sebagai shooter menurut gue, jadi kalau ada BAM ini akan berbeda offense-nya mungkin bisa berganti dikit karena BAM biasanya memulai offense-nya dia either di post area ataupun inside the paint area. Jadi Jimmy kalau ngedrive akan berhadapan mungkin dengan AD ataupun dengan Dwight. Jadi dia akan leluasa mencetak poin seperti kemarin nih. Jadi itu menurut gua ya akan menjadi perbedaan sedikit bila ada Bam ada Bayo. Kok gua sih lebih prefer Bam mungkin mainnya limited minutes hanya untuk mendapatkan feelnya dia lagi bermain. Lalu juga mungkin um, psikologi psikologinya aja dinaikin. Tapi menurut gua Kelly Olynyk harus bermain banyak sih besok karena menurut gue Kelly Olynyk nih enjoy, he's having fun, he's in the NBA Finals. Menurut gue itu kenapa dia bermain bagus banget ya apalagi main di gue baru aja mencetak 17 poin. So kalau gue jadi Eric Post, bukan gue sih bukan, gue bukan Eric Post ya. Tapi kalau gue mungkin lebih milih mainin Kelly Olynyk lebih banyak daripada Bam ada bayu bila. Bam ada bayu bisa bermain besok. Oke, okay, itu untuk Miami Heat ya. Nah sekarang kita pindah ke Los Angeles Lakers. Lakers Menurut gue, besok harus menang. Kalau dia nggak menang, skornya akan menjadi 2-2. Dan itu pressure-nya akan lebih tinggi lagi untuk Lakers menurut gue. So, besok mendingan mereka bisa menang. Dan itu yang mereka perlukan dari awal adalah intensity and energy. Nggak boleh kayak kemarin, quarter 1 langsung 10 turnovers. Itu yang menurut gue pembunuhnya lah kemarin. Untuk uh, Los Angeles Lakers serta AD juga quick banget untuk foul trouble. So, 2 itu... Menurut gue asalkan besok Lakers keluar dengan uh, fokus dan juga energi yang bagus, menurut gue mereka in a good position untuk menang. LeBron kita tahu main 8 turnovers, keluar dari lapangan lebih cepat, selesai dengan 25 poin. Besok we gonna see a different LeBron menurut gue. Besok LeBron kayak akan fokus banget. He's gonna be locked in again. Um, menurut gue kekalahan di game ketiga nggak akan masalah untuk LeBron. So I'm expecting a big big performance from LeBron. Apalagi kita tahu dia dapat statistiknya mungkin baca wah gila gue dijaga Jimmy Butler uh, 7 kali turnovers dan cuma 9 poin. So I think he gonna be motivated for that. Dan uh, tadi LeBron pun mengeluarkan statement lumayan kaget gue. Jarang banget LeBron ngomong bahwa untuk Lakers menang, dia harus mencetak poin lebih banyak. Soalnya biasanya kan dia lebih memikirkan teman temen ya. Ini jarang banget gue mikir kalau LeBron tuh harus mencetak poin banyak untuk menang. So, that's gonna be something new. Uh, AD. AD menurut gue besok juga akan perform lebih bagus pastinya. Kayak udah gak mungkin AD bisa bermain lebih buruk pada game 3 kemarin ini. So, I'm expecting AD lebih agresif tapi dia harus stay out of all trouble. Nah, yang sekarang gue mau nanya sama kalian kalian baik sekali yang bilang bahwa Dwight Howard harus bermain Dwight it's not bad. menurut gua dalam 16 menit itu oke okay, tapi memang kalau banyak orang yang bilang Dwight harus bermain gue penasaran kira-kira menurut kalian apa sih yang kalian lihat dari permainannya Dwight kalian bisa tulis aja di comment section di bawah nanti gue tunggu karena gue bilang Dwight 16 menit itu udah oke okay banget menurut gue ya dan dia juga kontribusinya cukup oke okay. uh, jadi kalau kalian mikir mungkin Lakers harus bermain dua big man atau apa gitu kalau menurut gue tadi kalau dua ke big man tuh agak kurang ya Lakers. Gue lebih suka either AD ataupun uh, Dwight aja yang ada di lapangan. Itu tapi pendapat gua nanti kalian bisa tulis aja di comment section tapi memang menurut gua kalau ada Dwight pasti membantu sih untuk defense-nya. Nah, sekarang shooter Lakers, Danny Green sama KCP struggling banget di uh, past two games. Nah, Danny Green kasihan sih. Dia udah sampe nulis di Twitter kayaknya ya. kalau dia emotionally uh, memang capek banget sama mentally dia bilang gitu. Jadi untuk kenapa dia nggak bisa perform dan dalam dua game terakhir ini dia 4 dari 20 three point shotnya. So Danny Green banyak orang yang udah mengeluarkan petisi gue nggak tahu nih kenapa dengan fans Lakers ya. Mereka suka banget keluarin petisi. Kemarin petisinya Kyle Kuzma nggak usah dapat ring. Itu pun gue nggak ngerti kenapa mereka mengeluarkan petisi itu. Bahwa menurut gue Kyle Kuzma tampil oke okay juga selama NBA Finals ini. Mungkin orang ngelihat ngeliat defense-nya kurang. Tapi menurut gue sih He still fine lah. Ini final pertamanya Kyle Kuzma juga. Kita nggak bisa expect terlalu banyak. Nah kalau ini Green ini digaji 15 juta dolar. Dan orang pada bilang kita nggak bayar 15 juta dolar. Hanya untuk mendapatkan uh, 4 dari 20 3 point shot. Jadi Uh, Danny Green mengeluarkan statement bahwa dia memang emotionally dan juga mentally ini adalah final terberatnya dia. Tapi kita lihat ya, uh, kita tahu Danny Green sudah punya cincin banyak juga dengan San Antonio Spurs dan juga sorry cincinnya dua ya berarti kok banyak banget. Uh, Toronto Raptors and also dengan San Antonio Spurs, seperti gue bilang tadi, uh, jadi harusnya dia bisa sih uh, bounce back untuk Los Angeles Lakers. So kita menunggu aja. Uh, excited, kalau lu pasti nanya prediksi gue. Game keempat, I'm going with Miami Heat again. I think it's gonna be fun kalau serisnya dua-dua. This is just for our sake sebagai fans NBA to be excited. Karena kok 3-1 kayaknya, aduh, bakal hampir pasti juara Los Angeles Lakers. Jadi gue pengen sih dua-dua lah besok ya biar kita ada tegang-tegangnya dikit nonton NBA Finals. Oke, itu dari NBA Finals. Sekarang gue akan keliling dari berita lainnya. Yang pertama, lapangannya Lakers ini baru aja di auction ataupun auction tuh di lelang berarti ya di lelang kemarin ini uh, bekas dipakai untuk pertandingan terakhir Kobe Bryant ada angka delapannya dan ada tangan, -tangan uh, Kobe Bryant almarhum Kobe Bryant ini luar biasa banget sih ini sangat bersejarah sekali lapangannya dan lakunya di angka 631.200 US dollar atau sama dengan 9,3 m gila ya ini mahal banget gue nggak tahu sih orang yang bayar 9,3 m untuk lapangan doang sih ini gokil sih menurut gue tapi ya, uh, ini adalah yang bersejarah yang sudah pernah tangan sama Almarhum Kobe Bryant. Don't bisa dapatkan di mana mana lagi. Dan ini juga adalah lapangan terakhir yang dipakai Lakers saat Kobe bertanding. So, memang luar biasa. Pasti value-nya untuk ini. Next, gosip biasa. Ini gue nggak tahu beneran atau nggak sebenarnya katanya ada gosip. Devin Booker menjual rumahnya di Arizona. I don't know how true this is. Uh, dan mungkin ini pindah rumah aja di Phoenix kan dia kan baru kontrak gede juga kan siapa tahu beli rumah baru yang lebih gede gitu. <laughs> um. Jelas pemain setiap kali jual rumah pasti ada rumor bahwa mereka ingin pindah. Nah sampai saat ini belum ada rumor sama sekali. Setahu gue kalau kalian punya rumor uh, Devin Booker mau kemana kalian bisa tulis di comment section di bawah. Menurut gue sih Devin Booker he love the Phoenix Suns kita tahu main di bubble 8-0 satu-satunya tim yang tidak terkalahkan and he I think, I think he's really excited about the future with the Phoenix Suns. So gue sih nggak mau percaya dulu rumor tersebut. Next. Uh, kita akan ngomongin tentang uh, pemain naturalisasi ke DPR komisi ketiga sudah menyetujui uh, tentang naturalisasi Brandon Joado, Lester Prosper, dan juga Kim Pierre-Louis. Jadi kita doakan sekarang tinggal mereka kapan diambil sumpahnya dan juga menyanyi Indonesia Raya serta menghafalkan Pancasila juga katanya. Jadi... Ini angin segar untuk basket Indonesia. Kita happy banget lah akhirnya proses ini bisa selesai. Dan mereka pun juga bisa fokus ke latihan. Mereka bisa fokus ke tandingnya nanti. Karena kalau udah seperti ini kan mereka udah gak perlu memikirkan tentang masalah. Apakah gue bisa main atau enggak nih ntar nih untuk timnas Indonesia. So I'm happy for them. Semoga aja uh, semuanya lancar. Karena kita tahu main ada pemain bola juga ya. Mark Klok kalau oh, gak salah namanya. Dia juga udah beres. So uh, kita doakan semua yang terbaik untuk para pemain naturalisasi ini. Next. Uh, ngomongin pemain Indonesia, nasional Indonesia, kita tahu mereka sedang mempersiapkan untuk FIBA Asia Cup. Hari ini gue lihat, waduh Thailand, paha pemain Thailand, Tyler Lam. Kita tahu dia pemain naturalisasi juga, uh, dia tampaknya yang dipilih untuk bermain di FIBA Asia Cup nanti di window kedua untuk tim Thailand. Kita tahu uh, kita harus menang, tim nasional Indonesia harus menang nanti di kandangnya Thailand demi memiliki masih memiliki kesempatan untuk bisa lolos ke babak berikutnya. So that's probably the biggest game for our national team. Mereka pressure tinggi sekali dan kita lihat Tyler Lem akan bermain. Kita tahu terakhir di SEA Games Tyler Lem mendominasi tim nasional Indonesia kalau nggak salah dengan 8 steals ya. Dan memang pemain ini Pengalamannya banyak sekali tampil di internasional juga di ABL... Uh, paling berbahaya sih menurut gue Thailand. memang orangnya jago banget sih menurut gue. So itu dari berita uh, tim Thailand. Uh, sekarang kita pindah ke berita lokal dari tim IBL Pacific Sesa Surabaya. Semua hari ini menjalankan swab test kita tahun dalam rangka persiapan untuk IBL playoff yang akan dimulai sekitar seminggu lagi. Hopefully nggak ada any bad news untuk kita. Semoga aja IBL masih bisa jalan. Jadi ini adalah salah satu persiapannya untuk Pacific Sesa Surabaya nanti untuk bermain. IBL playoff kita doakan yang terbaik untuk IBL. Oke terakhir adalah question box. Gua hari ini membuka question box seperti biasa di Instagram. Kok kalian suka untuk ini? Uh, gua buka sesi question box ini kasih tahu ya di comment section di bawah karena gue pengen banget interaktif dengan time out geng. Karena gue pengen banget uh, ngobrol ini kayak ngobrol aja sebenarnya. Gue pilih beberapa yang gue suka pertanyaannya agar kalian bisa mendapatkan perspektif gue juga. Nah hari ini pertanyaan pertama datang dari Ed Shafi. Ini mungkin nggak Indonesia punya kayak Staples Center jujur uh, sebenarnya udah ada rencana untuk uh, membangun stadion besar seperti Staples Center di Indonesia uh, tampaknya tanahnya sudah dapat uh, tapi gue belum tahu kapan dibangunnya tapi memang ada rencana kok mungkin lima tahun lagi lah sampai enam tahun lagi kita akan punya stadion yang seperti Staples Center kita doakan saja jadi jawabannya Ed Shafi ada kemungkinan Amin Oke okay, thank you Shafi untuk pertanyaannya next ada Ed I mom. Candy, apa chance ini gue lupa ini tadi. Uh, pertanyaan underdognya IBL siapa dari lima tim terbawah? Underdog, hmm, Prawira hitung underdognya ya, kayak Prawira unggulan kali. So I'm gonna go with Kok underdog, I think Bima Perkasa Jogja. I think that's gonna be Kayak Amarta juga bukan underdog kali pilihan gue. Tapi um, kalau yang paling bisa mengejutkan menurut gue adalah uh, Bima Perkasa Jogja dengan adanya Nukes Trisaputra menurut gue, uh, dengan ada Tivan juga. Itu mungkin aja mereka jadi salah satu dark horse nanti di IBL playoff. Uh, tapi sampai saat ini uh, gue belum tahu persiapan mereka bagaimana, tapi... Uh, kalau ada Nuka, ada Tivan, I believe they can make some something lah. Apalagi juga ada big man-big man mudanya ya. Semangatnya pasti luar biasa banget. So itu pilihan gue untuk underdog nanti di IBL playoff. Thank you, I'm Amam Candy. And next ada Ed Calvin 72, uh, 7426. Menurut korok, Derek akan main window 2 atau ikut uh, TC training camp Timnas agar pengalaman bertambah? Uh, Oke, okay. untuk bermain di window kedua gue bilang mungkin dia bermain kalau memang ada spotnya karena kita tahu sekarang ini kayak memang cuma 13 pemain atau 12 pemain yang berada di Bandung so gue gak akan kaget kalau dia dibawa kemarin ini juga di latihan dia beberapa kali berhasil uh, excel ataupun berhasil sukses di dalam uh, offense-nya dan juga defense-nya so I think Coach Raikul I think suka dengan Derek juga jadi gue gak akan kaget kalau Derek akan dimasukkan ke squad di window kedua ini akan bagus juga untuk pengalamannya dia dan juga dia bisa melihat nih seberapa tinggi sih level internasional jadi dia punya patokan gitu dia harus improve seberapa banyak nantinya dia harus seberapa keras kerjanya untuk bisa mengejar sampai level itu So I think Ini akan positif banget Bila memang Derek bisa diajak Nanti di window kedua So thank you calvin.7426 Untuk pertanyaannya yang terakhir Ada at Mario Pendapatnya kok Rocky Tentang statement Kyrie Soal coaching situation di Brooklyn Nets Jujur Banyak banget yang menanyakan gue Tentang Kyrie Irving Gue jujur nggak ngikutin Gue cuma tahu statementnya Apakah yang ini statementnya Bahwa Netsu sebenarnya nggak bu butuh pelatih Hanya butuh Uh, maksudnya semua tuh bisa jadi pelatih seperti dia dan KD. Gue gak tahu itu bener atau enggak statement yang dipertanyakan. Tapi kalau memang statement itu menurut gue uh, Steve Nash ini adalah pelatih baru dan menurut gue dia adalah players coach dan gue nggak menyalahkan Kyrie dan juga KD walaupun banyak orang yang bilang wah Kyrie itu toxic bilang bahwa KD adalah pemain pertamanya yang mungkin yang bisa clutch uh, jadi kemarin ada bilang wah dia mungkin nggak ada Lebron ya nah, Lebron nggak clutch tapi menurut gue Lebron memang nggak pernah clutch jarang banget Lebron clutch karena setiap kali lagi dalam situasi uh, game on the line gue seringnya lihat Lebron passing 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 dia jarang banget take the ball untuk nge-score dia sendiri gitu jadi Uh, apa yang dibilang sama Kyrie menurut gue yeah, true It's true bahwa ini pertama kalinya Dia bermain dengan seorang yang clutch Nah untuk pelatih Ini mungkin sedikit dia berlebihan Bilang nggak perlu pelatih gitu Tapi uh, yes Masukan bisa kan uh, KD, Kyrie kasih masukan ke Steve Nash Gue yakin di tahun pertamanya pun Mungkin Steve Nash akan lebih banyak mendengarkan Pemain-pemain uh, ini Karena Steve Nash pun belum punya pengalaman melatih sama sekali So I'm not apa ya, gue gak pernah bermasalah dengan komen-komennya dari Kairi karena menurut gue banyak sekali yang bener seperti kemarin dia bilang bahwa orang ini gue akan repost kemarin ini di Instagram karena menurut gue ini statement bener banget dia bilang banyak orang yang lebih mementingkan um, being dumb for money mendingan orang bego-begoan untuk uang daripada memikirkan legacy ke depannya dan menurut gue itu 100%, 1000% legit statement dari Kairi itu kenapa main gue repost di Instagram gue karena memang kalau gue lihat di Indonesia uh, tanpa mendisrespect siapapun menurut gue ya konten yang you go dumb you act dumb uh, lokasi sesuatu yang agak dumb itu orang laku banget menurut gue seperti itu jadi uh, kalau gue nggak mau ke arah sana gue ya kan tetap uh, ingin menjadi uh, cita-cita gue adalah menjadikan channel ini media basket terbesar di Indonesia jadi gue nggak bisa Uh, gue cuma demi views, wah oh, gue demi views gue akan bego-begoan lah sama pemain basket atau sama siapa enggak, karena gue pengen tetap uh, channel ini menjadi channel yang edukatif dan juga informatif, gue nggak gitu peduliin misalkan viewsnya nggak banyak atau gimana, tapi yang penting gue punya time out geng yang sangat loyal kepada channel ini dan selalu support apapun channel ini keluarkan, karena kalian tahu kalian akan belajar sesuatu informasi baru setiap kali nonton, jadi gue selalu nggak pernah ada masalah dengan komentar Kyrie itu semua tergantung perspektif lu ngeliatnya bagaimana asalkan Kyrie tahun depan di Nets bisa produce bisa bermain bagus nggak cedera bersama KD dan bisa mempersembahkan cincin juara nggak ada salahnya semua statement nih menurut gue sih seperti itu so thank you so much uh, untuk Easy Mario pertanyaannya so guys itu aja untuk edisi timeoutnya hari ini thank you so much for watching uh, timeout gang seperti biasa thank you so much I really appreciate your support jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and jangan lupa untuk subscribe salah dikit jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow peace